seems like you have something in mind. You want to share it, bro? Yeah, man. I really want to experience like Raya or Ramadan, but I don't have anyone to ask. I have an idea. Hey, man. Are you ready? Yeah, man. 100%. Let's go. Hey, where's your car? It's over there. Oh, Jay, this is new, right? Yeah. Oh, can I touch it? No. Okay, dan kita ada Jas Suzuran di studio sebab penyampai Radio Era ni nak cerita pasal kempen teroka raya bersama dengan Proton. Yes, yes. Jas sebenarnya kan ada cabaran untuk membantu penyampai Radio Hisra FM J untuk merasai pengalaman menyambut Ramadan. J tu yang baru kan? Apa tahu dia baru sebenarnya? Baru. Okey, so kita nak tanya kat Jas ni, apa sebenarnya kempen teroka raya bersama Proton ni? Teroka raya bersama Proton sebenarnya is all about kita berkongsi pengalaman Ramadan dan juga raya bersama dengan J yang akan menyambut raya buat pertama kali di Malaysia. So dia dapat spend time dengan you lah. Dapat spend time dengan I, dengan orang-orang kampung I, orang Kota Baru, Kelantan, semua di sana. Gitu. Okeylah, lepas tu apa perasaan you dapat bawa J berjalan-jalan dekat especially Kota Baru tu? Dia rasa bersalah pun ada sebab apa? Sebab tempat tu kan tempat I punya kampung. So bila dia bawa dia pergi ke tempat-tempat yang macam saya membesar, contoh seperti Pasar Siti Khadijah, Pasar Tebuhu, dia mengingatkan saya tentang kenangan-kenangan memang ni saya. Masa kecil-kecil tu. So agak pelik sikit. You memang membesar kat Kota Baru lah. Yeah, I was born in Kota Baru lah. Wow. So you masih dah improve a lot lah. Sebab yang benda ni lah. Jay dah pernah cakap Kelantan lah. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Tak tipu. Nanti saya akan payung video dia cakap Kelantan. Okey, so apa keistimewaan yang buat apa orang kata jatuh cinta dengan Proton Persona ni? Pertama kali saya jumpa foto Persona itu kan. Oh, cakap macam cakap dengan fan, right? Sebab saya dah jatuh cinta. Okay, okay. So, Proton Persona ini membuatkan saya jatuh cinta lah bila dia punya safety feature dia tu. Dia ada 6 airbags, ada reverse camera. Lepas tu, ini susah nak sebut ni. All-round car tu, all-round sensor tu membantukan kita senang untuk parking. Sesuai untuk anda berdua lah. So, kejap lagi. Sebab perempuan macam susah nak parking. Main gelap, Alright. Senang parking ah. Senang parking lah. So especially kepada yang macam orang tak boleh nak park, macam susahlah especially. Dia tak perlu ni. So tak payah nak belakang ni. So case yang orang patah leher akan berkurangan sebab kita dah tak perlu nak ni. Oh tak payah dah. Dia tengok ke depan saja kan. Ada sensor, ada reverse. Maksud dia sekali, dua kali, tiga kali je. Pandai. Yes. So basically kereta yang tu lah you bawa J untuk pusing-pusing Kota Baru. Tak, yang tu adalah kereta Proton Ertiga. Kereta tu adalah Proton MPV yang compact dan juga ekonomi. Walaupun dia ni compact, dia mempunyai ruang yang mencukupi, mencukupi di ruang yang ketiga. Dan ruang yang kedua tu cakap ada apa? Aircon juga. Ada aircon. Yeah. Wow. Maksudnya tak ada dah lain kita nak duduk tengah-tengah je. Masuk je kita nak cuk tengah-tengah sebab kat tengah je ada aircon pandai. Kan. Lepas tu kan kereta tu 6 orang boleh muat. Dan yang paling bestnya apa dia? Proton Ertiga tu kan dekat belakang tu kita boleh lipat seat tu. So kita boleh letak barang-barang yang you shopping. Kemah semua boleh masuk. Yang paling best tu. Banyaklah best. Okay, yang ni memang betul best. Okay, yang ni kereta Proton Ertiga tu dia tak strong eat oil. Tak kuat makan minyak. Oh, dia makan apa tu? Okey. So okey. Menarik. Dan kalau kita tengok teaser tadi pun menarik jugalah tengok korang berdua beradventure kat situ. Yes. So kita nak tahu juga pengalaman berkongsi ilmu dengan orang luar yang tak tahu pasal Ramadan, Ramadan macam pasal aktiviti-aktiviti raya. Macam mana itu? Perasaan saya agak pelik sebab saya kan membesar dekat Kelantan which is saya dah praktis semua budaya Kelantan ni since I was young. Bila saya dapat kongsikan pengalaman dengan dia ni buatkan saya rasa macam wow betapa pentingnya nilai kebudayaan Kelantan ni buat saya untuk beritahu orang. So these things make me proud as a Malaysian. Antaranya apa yang you buat macam apa beza orang Kelantan beraya dengan orang KL beraya? Dia susah nak ungkapkan dengan kata-kata. Kita punya budaya tu you kena datang lah nanti. Oh, kena pergi Kelantan. You lah kena bawa. Nanti letak ya, I bring you lah. Naik kereta Persona. Okeylah, lepas tu I nak tanya juga, perkara apa yang paling you ingat sepanjang you pergi ke Kota Baru dengan Jay? Yelah, you ajar dia berpuasa, erti berpuasa tu, sahur ke, pergi beli baju raya ke, beli bazar Ramadan ke. Macam cerita lah sikit. Benda yang paling tak boleh lupa bila nak kejut dia bangun sahur.
Sebab diingatkan puasa ni okey, boleh bangun 9-4 pagi sahur, 9-10 pagi sahur. Bila-bila ready boleh start bila puasa. Bila sahur 3-4 pagi dia macam tak boleh terima kenyataan. Memang pukul 3-4 pagi nak kena bangun sahur. So, tapi he managed to do all this thing lah. Susah tak? Berapa lama yang proses untuk dia berpuasa, sahur? Dia cepat belajar. Alhamdulillah cepat belajar. Tak, saya tanya berapa lama proses? Itulah lama saya maksudkan. Maksudnya apa tu? Maksudnya macam berapa lama korang kena puasa, sahur? Tak apa. Dia kena cakap English dengan dia. Dia tak faham. Dia cakap Melayu semua ni. Tapi so far macam mana dia terima semua yang you ajar, yang you apa yang you explain kat dia pasal sahur? So far dia macam mana? Ke dia macam, No. So far so good sebab dia belajar cara nak salam, belajar macam nak buka puasa, semua. Bagus sebab dia memang cepat belajar. I was proud of him. Wow. you tahankan puasa? Tahan. Dia cukup puasa tau. Dia tak ponteng pun. Tak ponteng? Macam terlalu memang tak adalah? Tak ada. Ada tak dia ponteng? Tak ada. Okay, I nak tanya. Describe Kelantan in 3 words? Amazing. Lagi? Seronok. Lagi? Wow. Seronok masa Kelantan apa? Behoh. Okey, Lailina, thank you so much. Kami ucapkan kepada Ja dan mungkin selepas ini akan ada banyak lagi kempen-kempen sebegini supaya kita dapat kongsi dengan orang di luar sana kemeriahan Ramadan dan juga Syawal. Okeylah, nampaknya HLS sampai di sini sahaja. Seperti biasa, jangan lupa untuk follow kami di Twitter dan juga di Instagram @officialHLive. Saya Lina Sui. Terima kasih kepada Ja sekali lagi dan saya Dahlia Chazon. Anda semua boleh saksikan video cabaran mereka bermula hari ini di laman web Era FM, Sinar FM dan juga Hits.fm. Kita akan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.